lakukan bahwa ini salah satu acara secara resmi dalam menarik pasukan untuk bisa membantu peranan daripada Pak Kapolres ya, yang bertugas di lapangan bersama-sama dengan Kepala Kabupaten Disub, sehingga ada beberapa titik, memang ada 8 titik yang perlu ada penyekatan dalam rangka untuk membatasi dan mengantisipasi penyebaran virus untuk datang ke Kabupaten Bandung, terutama dalam wisata. Bukan tidak boleh untuk berwisata atau berwisata, tapi sebelum masuk ke daerah wisata ini tentu ada pengecekan terlebih dahulu. Ini dalam rangka mengantisipasi. Pasukan yang disiapkan untuk disebar di lapangan itu kurang 200 personil ya, dari berbagai unsur, baik itu lalin, motoris dan sebagainya. Nah, sehingga ini kita dibagi 8 titik dengan sistem 24 jam secara bergerak.